السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد أَوْ المسلمين رحمكم الله ماريلah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti. Kali ini bab ke-18 tentang keutamaan salam. Pada hadis yang pertama, Imam Suyuti menuliskan Assalamu qoblal kalam. Artinya mengucapkan salam itu sebelum berkata-kata. Jadi jelasnya begini kita disunahkan mengucapkan salam itu sebelum kita berkata-kata dengan orang yang kita salami. Misalnya kita ketemu dengan teman kita. Nah, sebelum berbicara apapun kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum ya akhi. Baru kita berkata-kata seperti itu. Assalamualaikum. Baru eh hey, gimana kabarmu? Baik dan seterusnya. Jangan itu yang yang benar. Jangan begini hei pos gimana kabarnya Bos? assalamualaikum nah itu kurang benar kira begitu ya jadi yang baik salam dulu baru baru berkata-kata jangan kata-kata dulu baru salam begitupun ketika berpidato atau hitobah, atau ke panggung ya jangan mengatakan yang lain dulu misalnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Ibu-Ibu sekalian, baru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak seperti itu Yang yang lebih bagus Naik ke panggung Salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru yang kami hormati Bapak Kepala Desa Yang kami hormati Dan seterusnya Dan seterusnya kira gitu ya Di dalilnya mana? Assalamu wabarakatuh Kalam, Terlun, tentu nanti ada pengecualian-pengecualian tertentu ya. Kemudian hadis yang kedua, man bada'a kalami kobra salami fala Nah, di pada hadis yang kedua ini barang siapa yang memulai pembicaraan baru salam maka tidak wajib menjawabnya. Jadi yang hadis yang pertama mengatakan salam dulu baru berkata-kata. Nah pada hadis yang kedua menjelaskan kalau ada orang berkata-kata dulu baru mengucapkan salam maka tidak wajib kita jawab gitu kan. Man baca bil kalami salami fala jibuhu maka janganlah kamu jawab kira begitu ya. Lalu hadis yang ketiga man baca bis salami fahuwa awla billahi wa rasuli di barang siapa yang memulai mengucapkan salam maka dia itu lebih utama menurut Allah dan Rasulullah. Misalnya ini kan ada dua orang bertemu. Si A dan si B. Nah, mana yang lebih utama derajatnya menurut Allah dan Rasulullah? Yang lebih utama dalam konteks ini adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, kemudian temannya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka Status orang yang memulai salam Assalamualaikum warahmatullah Itu lebih utama menurut Allah dan Rasulullah Lalu hadis yang keempat Assalamu min asma ta'ala wa du'ahu fil ardi Fa'abshuhu baynakum fa innar rajulal muslima idham marrabi qawmin fasallama alaihim faradu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bi tadkirihi iyyahum assalama fa illam yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khairum minhum wa athyabu jadi pada hadis ini dijelaskan bahwa lafal assalamu itu merupakan sebagian dari asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di bumi di salah satu asmaul husna salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala itu kan assalam as assalam nah, as ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi supaya disebarkan Afsus salam sebarkanlah assalam Sebarkanlah asma Allah assalam salah satu caranya gimana salah satu caranya dengan cara mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika bertemu dengan seseorang atau ketika mau berpisah dengan seseorang, ketika masuk suatu majlis atau ketika keluar satu majlis, itu salah satu cara menyebarkan asma Allah as salam. Nah, sekarang begini, kalau ada seseorang bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan suatu kaum, bertemu dengan sekelompok kaum, misalnya saya ini jalan, di sana ketemu dengan orang-orang Islam yang sedang duduk-duduk misalnya. Kemudian saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira begitu. Nah, kalau mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa nah, maka status saya itu lebih utama daripada sekelompok orang yang menjawab salam saya. Alasannya pada hasil ini dikatakan bahwa sayalah orang yang mengingatkan mereka untuk ingat kepada Allah untuk mengucapkan salam yaitu menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi saya menjadi orang yang mulia bahkan lebih mulia karena mengucapkan Assalamualaikum, kemudian orang-orang yang sedang duduk-duduk tersebut menjadi orang yang mulia karena apa? karena mau, apa membalas salam saya. Ya begitu. Tapi kalau dibandingkan yang mengucapkan salam itu lebih utama. Itu kalau dijawab. Lalu kalau saya mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijawab oleh mereka. Maka salam saya ini akan dijawab oleh seseorang yang lebih mulia dan lebih bagus, lebih wangi. Siapa mereka? Para malaikat mereka. Dengan kata lain, kita dijawab atau tidak dijawab, ucapkan salam saja. Asal kita yakin mereka itu orang Islam dan berpotensi menjawab salam kita tidak menimbulkan fitnah, ucap saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita lihat-lihat juga, jangan sampai salam yang kita ucapkan justru menimbulkan perpecahan misalnya kita sedang musuhan dengan seseorang tiba-tiba kita, tiba, tiba kita ucapkan salam assalamualaikum nah, mata dia responnya bisa jadi ngenyek apa ngawan apa nah kalau kayak itu udah mending gak usah salah kira, kira itu ini kan secara umum gitu kan asalkan kita yakin itu bukan orang kafir maka ucapkan salam saja baik di, kalau dijawab berarti kita yang mengucapkan salam dan mereka yang menjawab salam sama-sama menjadi orang yang mulia di mata Allah dan Rasulullah nah tetapi kalau mereka tidak mau menjawab salam kita padahal pantasnya itu menurut pertimbangan kita itu menjawab maka salam kita akan dijawab oleh orang yang lebih mulia dan lebih wangi siapa yaitu para malai para malaikat sekarang kita lanjutkan hadis yang kelima inna awlan nasi billahi man bada'ahum salam. Jadi orang yang lebih utama menurut Allah adalah orang yang mendahului salam. Jadi misalnya ada sekelompok orang sedang kumpul-kumpul. Nah, kemudian datang seseorang mengucapkan Assalamualaikum. Nah, maka status orang yang mengucapkan salam pertama itu menurut Allah itu paling utah, paling utama. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, maka yang pertama kali mengucapkan salam itu adalah lebih utama di sisi Allah dan Rasulullah. Kita lanjutkan hadis yang keenam. Rasul tawadungi al-ibtida'u bis salam. Jadi pokoknya tawaduk, sopan santun itu adalah sah salam. Jadi kalau orang mau mengucapkan salam, itu jelas orang yang tawaduk. Tentu ini umum nanti kan ada salam, ada salam, salam penghormatan, ada salam pengenyekan, ada salam pelajaran banyaklah nanti konteksnya ya. Tapi secara umum saja kira-kira begitu. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum itu tandanya kita tawa tawa itu. Dan banyak orang-orang yang tidak mau mengucapkan salam karena apa? Karena dia merasa lebih tinggi, karena dia merasa lebih kaya, misalnya karena dia merasa lebih pintar, beteng Ya nunggu santrinya dulu yang mengucapkan salam baru kita kayaknya menjawab salam. Oh, Waalaikumsalam. Gitu. Kita tunggu anak buah kita mengucapkan salam dulu baru kita menjawab salam. Kayak gitu. Tentu nanti banyak situasi dan kondisi juga turut menentukan. <tik> hadis selanjutnya hadis yang ketujuh. Idal takol muslimani akrobu humailallahi taala man pada abis sangat. Jadi, ketika ada dua orang Muslim bertemu, siapa yang paling dekat dengan Allah, yang paling dekat dengan Allah, dengan Allah adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Misalnya, si A dan si B bertemu. Kalau ditanya lebih utama mana, si A dan si B menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabnya adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Artinya, jika si A pertama kali mengucapkan "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh" maka si A lebih utama daripada si, si B. Begitupun sebaliknya kalau ternyata si B yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka si B statusnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang ke-8. Idza dakhaltum fi majlisin limu wa idza kharajtum fasallimu. Nah, salah satu adab tata kerama ketika kita masuk suatu majlis ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentu syarat dan ketentuan berlaku begitupun ketika kita pergi dari suatu majlis ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pergi dulu ya tentu syarat dan ketentuan berlaku maksudnya apa? maksudnya kalau kira-kira salam kita mengganggu ya udah udah nggak usah salam aja misalnya ada sedang majlis pengajian kita da, tiba-tiba datang perhitungan kita kalau kita mengucapkan salam maka akan mengganggu majlis tersebut ya sudah nggak usah salam dalam hati saja kira-kira begitu artinya apa artinya di ini masih umum jadi kalau kita masuk kepada suatu majlis idealnya ucapkan salam assalamualaikum kemudian kalau kita mau meninggalkan majlis kita ucapkan salam juga. Intinya ketemu ucapkan salam, pergi pun ucapkan salam, masuk ucapkan salam, keluar pun ucapkan salam. Kira, -kira secara umum begitu. Kira -kira ya. Selanjutnya hadis nomor sembilan. Abkholun nasi mayabkholu bisalam. Jadi orang yang paling bakhil, paling kikir, paling medit adalah orang yang bakhil kita ini nggak mau memberi sarap. itu paling bahil. Kalau ada orang nggak mau memberi harta wajar, namanya juga manusia, manusia apa, manusia apa, bahil. Kalau orang nggak mau memberi uang wajar, wajar apa, wajar manusia apa, bahil. Tapi kalau ini ngomong aja nggak mau ngasih tinggal assalamualaikum nggak mau itu paling bahil dengan dikatakan apa abu nasi majab bisalam jadi kalau kita kepengin tahu siapakah orang yang paling bakhil Siapakah orang yang paling medit Maka jawabannya, jawabannya adalah Orang yang tidak mau memberi salam Hadis yang ke-10 Assalamu tahiyyatun limillatina wa amanun li zimmatina ta'ala wa idha huyyitun bitahiyyatin Fahayyu ahsana minha awrudduha Salam itu penghormatan bagi agama kita dan keamanan bagi jaminan kita. Allah Ta'ala berfirman dan apabila kamu diberi suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya atau balaslah sesamanya. Nah, dikatakan Assalamu tahiyyatun limillatina jadi salam itu merupakan satu penghormatan yang bisa melanggengkan persaudaraan umat Islam. Kalau persaudaraan umat Islam terjaga, maka siar agama Islam pun akan terjaga. Kira-kira begitu ya. Wa amanun li dan menjadi jaminan keselamatan agama kita singkatnya beginilah jadi kalau agama kita kepengin siarnya terlihat keamanannya terjaga salah satu caranya adalah dengan menyebarkan salam mudah-mudahan bermanfaat itulah keutamaan salam disingkat ceritanya kalau kita bertemu dengan orang lain yang sesama muslim ucapkanlah salam Assalamualaikum yang paling pendek mau lebih panjang Assalamualaikum warahmatullah mau panjang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau lebih panjang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maufiratuh warid dan seterusnya kemudian kalau kita mau masuk suatu majlis ucapkan salam meninggalkan majlis ucapkan salam Mau masuk rumah ucapkan salam keluar rumah ucapkan salam dengan demikian isyarat agama Islam akan terlihat secara individu kita menjadi orang yang soleh menjadi orang yang utama di mata Allah Subhanahu Wa Taala secara kolektif agama kita akan makin terlihat siarnya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.